Wih, kamarnya sangat luas, coy. View-nya di luar juga lebar banget. Ah, Masya Allah, kamarnya seperti ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Bukit Bintang. Jadi rencananya kita akan nginap 3 malam di Hotel MOV. Ini hotelnya seperti ini depannya. Nah, cukup tinggi dan sangat dekat ke pusat shopping di Bukit Bintang. Ini bagian depan Hotel MOV. Nah, ini untuk area resepsionisnya. Terdapat surat kabar juga. Ini kita barusan check-in, habis ini kita akan langsung melihat kamar kita di lantai 11. Kita menunggu lift untuk naik ke atas. Kita sudah sampai di lantai 11. Kita menuju kamar 1104. Ini dia kamar kita. Kesan pertama ketika memasuki kamar hotel ini, view-nya bagus banget dan kamarnya luas. Kita review satu persatu dari isi kamar ini. Ini yang pertama, ketika kita masuk ke dalam kamar hotel ini, di sisi kiri ini ada gantungan baju, ya, ada 4. Kemudian di bawah sini ada alat pemanas air, kemudian ada air minum, ada 4. Kemudian di bawah ini ada box, kemudian ada plastik untuk laundry, dan ada 2 pasang sendal. Nah, di tengah ini ada 2 gelas. Kemudian di sini ada teh, kopi, karamel. Di sini ada hair dryer. Di sini ternyata ada ini, coy. Senter. Berfungsi nggak ya? Berfungsi, coy. Lanjut ke titik berikutnya, ini ada cermin. Lebar dan tinggi banget, coy. Mungkin diameternya ini sekitar 3 meteran ya. Lebar banget. Di depan cermin ini ada kayak gantungan gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada tempat naruh tas. Ini tadi saya kira yang warna putih ini lemari, tapi ternyata bukan ya. Mari kita buka. Ternyata televisi. Mungkin kalau kawan-kawan mau menikmati hiburan bisa langsung dibuka. Kalau tidak menikmati bisa ditutup kembali, coy. Ini di bawah TV ini ada kulkas mininya juga. Di pojok sini ada tanaman mini seperti ini. Kemudian di sini ada meja dan ada sofa untuk santai. Ini tempat utama di kamar kita. Ada kasur dengan ukuran besar ya. Bantalnya ada 4 dan 2 bantal mini. Di sisi kanan kasur ini ada telepon standar dan juga notes. Di sisi kiri bed ini ada tempat tisu dan 2 colokan listrik. Ini kasurnya empuk banget ya. Ini sofa di depan ini juga buat santai juga enak banget. Ini recommended banget nih buat kawan-kawan yang mau nginap di Kuala Lumpur. Ini di depan kamar mandi ini ada pengaturan AC dan juga saklar untuk menyalakan menghidupkan lampu. Ini kamar mandinya ini terpisah dengan toiletnya ini ya. Di tengahnya ada cermin sama wastafel. Nah, ini kamar mandinya dengan shower yang cukup besar. Dan di sini ada sabunnya juga.
Di antara kamar mandi dengan toiletnya ini ada wastafel juga, dilengkapi dengan cermin yang cukup lebar kembali. Kemudian ada sikat gigi dan pasta gigi plus sabun tangan. Di bawah ini ada handuk buat dua orang. Ini di depan ini ada cermin lagi ya coy. Bagus cerminnya. Dan tinggi mungkin ada sekitar 3,5 meteran. Kemudian untuk view atasnya seperti ini. Banyak lampu-lampunya. Kemudian ada arah kiblatnya juga. Enak banget ini coy kamarnya. Bersih, luas, nyaman, dan tentu saja view-nya yang sangat menarik. Nah, ini view dari depan kasur kita. View-nya sangat bagus dan sangat menarik. Di sisi kiri kasur kita ini view-nya juga tak kalah menarik. Ini kasurnya empuk banget ya. Kemudian sofanya buat tempat santai di depan kita itu juga sangat enak, sangat nyaman. Ini kita sekarang berada di rooftop hotel ya. View-nya bagus banget coy. Bangunan-bangunan tinggi, hotel-hotel, pusat perbelanjaan. Nah, ini di sisi lain rooftopnya. Di sini ada tempat istirahat, nongkrong juga di sore hari ini, nyantai, enak banget coy. Ini udaranya sejuk ya di atas ini. Di sebelah sini ada kolam renangnya juga coy. Enak ini dengan view bangunan-bangunan tinggi. Ini view dari atas rooftop di malam hari. Itu di depan itu menara kembar itu menara Petronas ya. Nah, ini mungkin sekedar informasi, di pojok situ kan full music ya. Nah, di sini nih. Jadi deket banget coy. Kita tinggal jalan kaki mungkin ya 5-10 menit lah, jalan kaki santai. Nah, ini di depan kita ini hotel kita menginap, MP Hotel. Jadi kita jalan kaki nih gak nyampe 5 menit nyampe ke sini. Ini pusat shopping Bukit Bintang ya. Deket banget coy. Nah, ini sampai membludak orangnya coy. Kita malam ini malam terakhir ya di Kuala Lumpur. Jadi kita mau keliling di pusat shopping Bukit Bintang. Selamat pagi. Ini view di pagi hari dari atas hotel atau dari rooftop hotel. Nah, ini kolam renangnya di rooftop ya. Mungkin kalau kawan-kawan mau berenang santai sambil menikmati view di seputar hotel. Kita review pengalaman saya beberapa hari menginap di MOP Hotel di Bukit Bintang ini. Yang pertama, secara lokasi sangat strategis ya, karena dekat banget dengan pusat shopping Bukit Bintang. Kemudian yang kedua, kamarnya sangat luas, lega, enak, nyaman, airnya juga kencang. Kemudian yang ketiga itu wifi untuk internet itu kenceng banget coy. Jadi kita kemarin upload video 2,3 giga itu hanya 15 menit atau bahkan kurang ya. Kemudian kalau di sini kalau mau kemana-mana juga enak, kalau mau naik kereta, bis, MRT, ataupun kalau misalkan kawan-kawan mau naik Grab ataupun Maxim juga enak karena berada di pinggir jalan.
selebihnya overall enak banget. Kita kulineran juga di sekitar hotel juga dekat, enak, dan bisa dibilang murah juga di sekitar hotel ini. Mungkin itu aja sekedar informasi pengalaman kita menginap di MOP Hotel di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Mungkin buat kawan-kawan yang mau berkunjung ke Kuala Lumpur, tepatnya mungkin kawasan Bukit Bintang, ini hotel MOP Hotel ini saya rekomendasikan buat kawan-kawannya. Demikian, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.